Selamat pagi, gue Zaki dari RTF. Nah, kali ini gue bakal share sedikit tentang rig sequencer atau sampling yang biasa gue pakai selama RTF live. Check this out. Oke, nah yang pertama ini di elemen yang paling penting. Ini daunnya pakai Cubase. Ini multi track buat ke metronom, ke ear gua. Outputnya untuk ke speaker out. Terus ini ada DI-nya pakai radial di 2. Nah, ini untuk bass drop. Untuk bass drop-nya gua pakai DI pisah lagi. Terus ini yang paling penting sound card. Ini sound card-nya enggak kelihatan. Sound card-nya pakai Behringer FCA 16 kalau enggak salah. Next, untuk trigger gua pakai Roland TM2. Ini simple banget. Tinggal plug and play sebenarnya, tinggal masukin memory card MMC, wave kick. Ya, hasil recording masukin situ. Ini easy to use banget. Terus mic-nya gua pakai Roland RT30K. Ini baru, nggak baru sih maksudnya. Ya awalnya gue pakai RT10, cuman hilang di Medan tuh. Kayaknya gue ganti. Nah, dan ini karena sequencernya ngeplaynya dari monitor agak jauh sama drum, jadi gue pakai ini. Jadi di transfer ke mixer. Mixernya Behringer yang berapa channel nih ya? Itu berapa channel sih? Yang kecil lah pokoknya. Jadi sekarang gua nggak ngeplay lagi. Jadi diplaynya dari monitor panggung atau sama Hilman, ditransfer ke gua, klik tracknya sama samplingnya. Tinggal gedein di sini. Pakai kabel jack masuk sini ke mic. Oke. Okay. Paling itu aja, ringnya sederhana tapi lumayan ribet sebenarnya. Gitu. Nah itulah mungkin sedikit share tentang rig sequencer atau sampling yang gue pakai. Semoga bermanfaat. Thank you.